Jejak yang tampak walau tak menampak. Berawal dari mimpi untuk mengejawantakan janji. Johannes Leimena, aktor, kreator, dan pelopor. Mendaki menuju puncak bulan penentu kabisat. Hari ke-9 sang identitas resmi berdiri. Euforia hadirnya sebuah laskar dan tempat berlatih para pejuang. Terkadang senang dan mabuk kepayang akan kebijaksanaan. Terkadang juga mengecap kepiluan pahit dan cucuran air mata deras bagi luapan. Inilah rumah markas pegiat misi sang kepala gerakan. Inilah rumah tempat membuat lagi menjadi roti. Di sini kita bertemu mengenai sejarah biru. Engkau datang bersuasapa menjadi riuh namun nikmat. Dituntun menjadi gembala terpilih digeluti cemas yang bermakna emas. Sang waktu menghilang demi menciptakan bunga di hati. Pengorbanan nama tengah yang dibawa sepanjang jalan. Tidak lagi memaknai tangisan sebagai simbol kemenangan. Karena sejatinya seorang kesatria lahir dari jutaan kesalahan. Namun sadar untuk tetap bergerak maju ke depan. Ini adalah rumah. Rumah bagi dia yang asketik dan siap dikritik. Rumah bagi dia yang adiktif pengetahuan. Bersua lalu hilang. Tersakiti lalu pergi. Namun yang paling terluka yang akan tinggal. Datang berilmu tidak meminta imbalan. Berujung kontemplasi yang melahirkan militansi. Kamu, aku, kita. Kokoh dari 1000 batang. Saling tatap. Satu atap. Menjadi korektif. Ut omnes unum sin. Ikutlah menahan jiwa bagi jurus selamat.